Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. New Honda Beat Killer 2022 atau penjegal baru Honda Beat di pasaran resmi meluncur nih bro sis. Bukan tanpa alasan, skutik berlabel VZ125i ini disebut sebagai lawan tangguh Honda Beat di Indonesia. Dikarenakan pada desain skutik memang memiliki desain sporty sekelas Honda Beat lho bro sis. Bahkan gak cuma desain aja, dimensi pada skutik ini juga terlihat gak jauh berbeda juga. Seperti tinggi jok 735 mm dan berat 97 kg. Seperti yang Mimin bilang bro sis, desain pada skutik ini memang cukup mirip dengan Honda Beat, seperti penggunaan single headlamp LED pada bagian depan, namun pada skutik ini terlihat memiliki DRL list dan sen yang keren. Selain itu, pada bagian cover stang depan juga terlihat memiliki desain yang sekilas mirip dengan Honda Beat. Tapi menariknya, untuk panel instrumen sudah menggunakan full digital dengan ukuran yang cukup besar. Oh iya bro sis, skutik ini juga sudah dilengkapi dengan fitur slot USB charging untuk pengisian daya smartphone kita saat berkendara juga. Beralih pada bagian stop lampnya bro sis, terlihat memiliki desain agresif dan sekaligus sporty serta sudah menggunakan sistem pencahayaan LED juga. Lalu untuk bagian kaki-kaki dan suspensi, menggunakan suspensi depan teleskopik dengan kaki-kaki 14 inci dan ban 70/90 serta pengereman depan cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi subtank dengan kaki-kaki 14 inci dan ban 80/90 serta pengereman trombol pada bagian belakang. Menariknya, meski memiliki desain dan dimensi layaknya pada Honda Beat, tapi untuk urusan mesin pada skutik besutan Bentley ini dibekali mesin berkapasitas 125cc SOHC. Di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak sebesar 8,4 dk pada 7500 rpm dan torsi 9,2 Nm pada 6000 rpm dengan kapasitas tangki 4,9 liter. Dan kabarnya skutik ini juga akan segera hadir di Indonesia dengan harga 17 sampai 19 jutaan bro sis. Yang artinya memiliki selisih yang tidak jauh dari Honda Beat, tapi dengan mesin setara Vario 125. Nah, jadi gimana nih bro sis? Kalian tertarik nggak meminang skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian info otomotif kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah!